Adin, guys. Tahan aja, bro. Ditahan, bro. Jadi ngeritik gitu ya, ngadunya aja. Aku mentah, bro. Oke guys, berhubung anginnya kecil ya, jadi kalau buat jebret nih kayak kureng gitu ya. Kita coba main cokel, kita tarik abis ya. Walaupun nah, pakai matuk, kita tarik abis aja nih. Wow. Mantap juga bro di main tarik ya. Yeah. Lebih nganu main tarik, kalau angin kecil main tarik ya. Abis syarat nih, setiap hari hari dansi nih. Tadi capek nerbangin layangannya guys, lebih capek nerbangin layangan daripada ngajin ya. Ini gue mau ngajin. So guys, welcome back to my channel, balik lagi di channel Nurul Anjaya. Di video kita kali kita unboxing bro, ini kita kedatangan paket bro dari Garage DS ya. Ini gue belum tahu isinya apa, masih bener-bener utuh sendalnya guys ya tuh. Ya langsung aja kita unboxingnya, gue juga penasaran banget ya bro, isinya ada apa sih ya. Langsung aja kita bongkar bro di Kotorat dengan penuh cinta ya. Sepertinya ada. Wow, Brody, ini sudah mulai terlihat ya Brody. Sudah lebih afdol kayaknya. Kok bukanya? Apa yang gue kill tuh? Coba ini unboxingnya sangat berantakan sekali. Ah, wah, kita dapat ini guys. Wow, kita dapat. Dari Garage DS ya, dapat warna orange, bodi. Soalnya kita buka ya. Wih, mantap sekali ya. Ini agak berat pasti. Keren bro, bahannya juga mantap tebal ya. Oh, dia udah selip-selipin di dalamnya guys. Pertama kita buka dulu ini ya, kantong depan. Sini ada beladu brodi, coba lihat beladunya. Wow, baru dari Garage DS bro. Warnanya warna ini apa? Hijau stabilo ya? Kuning stabilo? Yuk. Hijau stabilo bro di. Ada Garage DS yang mantap, skui. Sama ini kasih ke kanung. Skui. Ada beladu, ya kan? Nah, sekarang kita buka yang ini bro. Ini ada. Wah, ada baju bro di. Baju ya, jersey. Wih mantap coy, ada bacaannya Garage DS bro. Nah sekarang yang ini ada apa ya? Nah. Wow, ada gelasan bro, dia berbagai macam ukuran. Ini ada gelasan apa ya? Pokoknya ini gelasan nih kayak gini gelasannya. Kayaknya di collab sama Joker ya. Nih collab sama Joker. Tuh ya, collab sama Joker. Ini mata apa molor gue gak tau dah. Ini ada dari apa nih bacanya? Garage Production ya, masih Garage Production. Super Silicon Special Quality, ya mantap. Kita buka yang besar ini ada apa ya? Nah, besar. Mantap sekali bro. Suka memanggil teman pisan nih maupun. Suka lagi. Kirimin suku dan lumayan banyak banget ya. Wah, nih depannya nih Garage DS, mantap ya. Ini ada berapa piece nih mbak ya? Kira-kira cukup kali ya. Soalnya kan Mamang Hilmo suka putus suai guys, lumayan suku ya. Ini buat banyak sokat, mantap banget ya. Wah, coba kita buka dulu sedikit ya guys ya. Kalau untuk motif ada banyak ya guys ya. Tuh, ada ini, ada yang ini warnanya, terus ada yang pokoknya ada yang lain-lain. Nah, ini juga mantap. Nah ini juga ini, wah ini full sukoi semua bro di full sukoi ya. Jadi ini full sukoi ya, nggak ada sih kayaknya buat main keras juga. Aduh, nah, ini sih yang paling keren ya, Garage DS sukoi.
mantul sekali bro, mantul gitu ya. Udah lengkap banget ini, udah ada beladunya, udah ada tasnya, udah ada gelasannya, udah ada layangannya. Tinggal kita mentangannya Brodi ya. Kita bakal bermain pakai gelasan dari garis DS juga ya. Layangannya dari garis DS juga. Langsung aja kita coba, ini kita pakai matot guys ya. Kita pakai dead string. Mantul, kita langsung aja ke lapangan Brodi. Let's go. Oke guys, kita sudah sampai di tempat lapaknya ya guys, lapak BPJS. Besar ini mah deket rumah bro, langsung aja lah kita bantu bocil depan ya guys ya. Oke brother, kita mau pakai yang 2000 yardan aja nih. Kita yang mana ya mana? Kayaknya sih yang gua pakai joker lebih nganu ya. Coba kita buka dulu deh, gua belum ini ya merasakan teksturnya nih. Gua ini masih original banget bro. Nah, kita sama joker. Ini dia stikernya, stiker stikernya. Ada original apa yang namanya line ininya ya. Bukan oh ini. Ini benang buat ininya juga ini ya. Pakai benangnya warnanya gold, bro. Keren juga. Oke, ini matot apa molor nih? Matot, bro, Di. Matot. Matot. Matot size-nya 023 atau 022 lah, pokoknya sekitaran segitu ya. Dan bisa dilihat nih bling-blingnya anjay banget ya. Dia kasar bro, teksturnya kasar. Langsung aja kita tes ya Brodi pakai layangan Sukhoi. Yang pertama kita dapet layangan Sukhoi, langsung kita pakai. Dan untuk layangannya dari garis DS ini, Sukhoinya ini Sukhoi Jabruk ya, Sukhoi sayur guys. Kalau Sukhoi turnamen nggak kayak gini guys, ini Jabruk. Tapi Jabruknya juga lumayan oke buat main boros-borosan, main jabrugan, main sayur-sayuran, ini udah oke banget bro. Dia berat, mudah-mudahan di atasnya presisi. Artinya seperti ini guys, keren ya kelihatannya. Bambunya gue nggak tahu lah, gue kurang paham soal layangan. Senang mainnya aja bro. Oke, langsung saja kita golongin dengan golongan garis DS. Oke, kita kan tip kalong Brodi. Let's go, kita coba. Mudah-mudahan anginnya nggak nih, ruhan ya anginnya. Tahan aja bro, ditahan bro. Nggak lagi bro, tahan doang. Jadi ngeritik gitu ya, ngadunya bocah. Langsung mentah bro sih. Gue nggak jepret, cuma gue tempel-tempel dulu. Ngetes gelasan lu, ketajaman gelasannya ya. Bet, akhirnya nggak ada. Itu bahaya tuh. Ngelur lah. Oh, nempel gue ngelur lah. Siapa kan yang putus? Ini kan dibuka tuh kan? Lepas lagi guys. Gimana tuh guys? Well, man. Jangan, ntar susah lagi gue turuninnya. Jadi buat motongnya tadi udah lumayan masuk, cuman kayaknya mesti sedikit perlu treatment ya, kurang kering gitu. Gelasannya sih mantep guys. Oke guys, berhubung anginnya kecil ya, jadi kalau buat jepret tuh kayak kurang gitu ya. Kita coba main congkel, kita tarik abis ya. Walaupun pakai matuk, kita tarik abis aja nih. Itu bro di main tarik ya. Yeah. Lebih nganu main tarik, kalau angin kecil main tarik ya. Aduh syarat ini. Kita dari hari danti ini. Tadi capek nerbangin layangannya guys. Lebih capek nerbangin layangan daripada ngajunya ya. Ini mau nanti guys. Oke mantap. Gue di
bawah deh. Ya jadi main tempel lagi gua. Udah ngetrik ya, udah ngetrik, udah ngetrik. Gua ngetrik sekali. Doi. Ini buat biasanya lumayan nahan ya guys ya. Ini buat nahannya lumayan nahan, tadi dia main di ketrik juga dia masih nahan, gue longgarin ternyata mantul itu guys. Oke guys, kita pindah lokasi karena anginnya pindah ya guys, langsung kita bepalin loyo lah. Dari tadi anginnya gede banget guys, jadi pada nutung-nutung gue musuhnya guys. Ini gue juga berat sebelah nih skoinya, langsung aja kita lihat nih aduannya guys. Oke, biasanya gue skoinya. Eh gue kenurin emang, gue kenurin emang. Bayangin kaki itu ada lagi. Ngapain dulu? Ini pohon. Pemain galak nih. Di sini juga galak. Ini mana nih? Yang narik siapa ya? Putus aing guys dulu. Anjay. Man lu yang narik ya? Wah. Uya. Kenur guys. Kenur. Jadi, iyalah putus kenur tuh. Pas sambungan mentok. Ah nggak fair ya, jadi musuhnya diulur gak menang guys, cuman pas ngulur pas sambungan. Udah kita coba lagi guys ya, masih ada layangan mumpung enak gede. Let's go. Oke guys, tadi pegat guys, anginnya susah dikondisikan guys ya, jadi sempat botot-totam dan pagujur juga, jadi kita ganti layangan lagi. Kayaknya Mamang Hilman rada ngalu nih kalau main jepret ya. Gua gak lulus guys hari ini, ngantuk banget nggak tahu kenapa. Woi, jadi kurang maksimal mainnya. Woi, jelasannya mudo. Ini udah ini apa namanya, senarnya matotnya mantul keras jadi merudul. Man gimana jelasannya mau pakainya lu? Enggak segitu aja. Serius? Pak, sombong. Entahnya kan pendek. Oh ya udah, oke lah. Itu layangannya udah tali kamah. Silakan. Mamang Hilman yang mentang guys. Sekarang kita kasih ke Mamang Hilman guys. Ini layangan yang tadi. Sukoi gerju. Des bro di mantul sekali. Sukoi. Yuk tah, merek. Tapi nggak ada pelindung jarinya ya, nih. Ah, oke. Okay. Oke, direkamin oleh kameramen baru. Kameramen kita bantu Nurwan Caya ya. Sungguh sulit mengalahkan bocil. Ayo. Yuk, anginnya yuk. Oke hey guys, sudah terbang guys. Terima kasih buat Cio Bu. Enak mah? Buat Cio Rin? Buat Cio. Enggak coba. Ini kan weh. Hah. Hah. Eh, aku nurain. Baik lah tuh. Ayo sih, ayo sih. Bahaya bro, bosnya buat Cio pasif seperti itu tuh bahaya. Kok pegang sih? Enggak dong, lihat dong. Ih, tambah jepret, disitu. Coba jepret, jepret, jepret. Jepret lah. Oh, lihat guys. Begitulah cara mengalahkan bocil ya. Gampang sekali guys. Ayo dah. Wen mentang wen dinya wen dah. Ya wen juga kayak bocil mentang. Halo. Oke. Okay. Kita langsung babat ya guys. Kita main kejam ya. Dan dia baru nerbang. Ih. Langsung dua-duanya ya. Langsung ke bawah. Ada enggak ada anginnya? Itu satu nih, tuh. Ya. Yudi salah. Yudi salah. Guys, langsung bantai. Kita pacok lagi tangannya, guys. Walaupun sudah putus juga. Mantap, Rudi. Langsung 4 kita mutusinnya. Sombong sih ya. Maneh jangan sombong, maneh aing mentang ngadu sama aing. Seperti gitu ya, guys ya. Ini dibegitu-begituin, dibegituin. Iya, begituin. Begituin main sama bocil mah tahan-tahan enjoy. Ya udah ngadu sama aing, guys. Oke, okay, brother. Mama Hilman jadi kumaha. Sombong banget sih. Sombong banget ini. Ya udah kita langsung buy one aja, guys ya. Gua pakai layangan juga dari Grace Days yang warna hijau. Belasannya kita samain aja bro ya, kita ngadu skill sama Mama Hilman. Oke. Gue mentang sono, kasihan bocil bawa di mana bro di. Gak ada pertahanan bro. Kita bentengin, let's go. Hey.
apa itu? Jepret. Dia mau pakai jepretan anjir. Emang paku dia mau deh. Bukan makan. Bukan. Bukan makan. Bukan makan, guys. Putus sendiri itu mah aneh. Bukan mau makan itu mah enggak kaci. Ada videonya itu mah enggak kena enggak apa-apa putus sendiri karena udah mutusin banyak banget itu. Kelihatannya jadi gugup jadi. Mutusin 4. Setnya hasil ya. Tadi ya. Jadi putus. Icik pakai jepretan dia mah. Jepretannya kelihatan. Gila enggak ada. Kita pakai. Alasan guys. Tadi kan gue layangannya udah nyerang tuh ya. Dia longgarin, dia narik, putus guys, gugus itu. Iya gugus karena iya kan kena gua. Karena mutusin 4 tadi. Gak ada. Gue bereaksi tadi. Gue lagi galak nih pakai yang warna hijau nih. Nih guys, kita lanjut guys. Betul gue putih layangan aja. Udah dong, itu udah pekat. Anjay, imam ya gede amat ya guys. Anjay, imam ya, ngalangan aja guys. Gede guys, ngalangan. Tapi kita selawatin aja guys, gak apa-apa. Biasa kan lo yang bilang apa, gue jepret box bro. Kita coba, kita cut dulu guys. Hai guys, mentang untuk kali ini cukup kali ya. Udah cukup rusuh juga tadi kita seru-seruan pakai layangan dari Garage DS, beladu dari Garage DS dan gelasan dari Garage DS. Ya tadi kita pakai yang ini variannya nih. Yang Garage DS kayaknya di Garage DS ini dia Fat Joker ya. Mantul juga bro, cuman memang kurang sedikit treatment atau kurang kering doang bro, tapi ini mantul juga ya. Jadi buat kalian yang mau gelasan Garage DS atau produk-produknya di Garage DS ya, kayak tas, beladu, layangan, dan gelasan yang lain-lain ya, langsung aja nomornya ada di deskripsi video ya guys ya. Jadi Garage DS ini adalah supplier men ya, supplier besar. Jadi buat agen-agen yang mau layangannya kayak gini ya, ini kayak sukoyan ya sayur kayak gini, buat jual lagi atau yang lain-lain, ini banyak banget barangnya bro. Jadi langsung aja di kontak ya, di link deskripsi kontak ya guys, mantap banget ya. Jadi mungkin sekian aja guys videonya. So, thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.